Tunggu-tunggu ya, tunggu-tunggu-tunggu. Yuk. Yuk, pada ngumpul dulu aja ya. Pada ngumpul dulu aja, yuk. Selamat malam semuanya, selamat hari Jumat. Yang baru pada beres traweh, silahkan pada merapat dulu ya. Santai aja, santai. Ini tim merchandise-nya ada remix dari yang Ori ya, anjir. Asik dengernya. Yuk, pada ngumpul dulu semuanya. Jadi malam ini nyobain The Mercenaries ya. Malam ini nyobain The Mercenaries dan seperti yang udah lu lihat di sini sebenarnya gue belum kebuka semua ya. Baru desa, kastil gue baru kebuka tadi siang. Tapi yang pulau belum. Karakter juga baru kebuka Leon sama kalau Leon emang udah dari sananya sih ada kan ya. Leon seperti yang lu lihat udah S++ ya. Terus ini ada Luis. Sekarang tinggal pertanyaannya mau pakai yang mana nih? Gue sih sebenarnya pengen pakai Luis dulu sih. Tadi baru pakai sebentar soalnya. Gue belum bener-bener pakai yang bener gitu sih Luis. Ntar udahnya baru Leon kali ya. Itu 1 juta. Oh iya, S++ ya. Gampang anjir sebenarnya. Mercenaries yang versi remake ini tuh sebenarnya cukup gampang gak sih? Cukup gampang sebenarnya karena musuhnya pada lemah-lemah. Cuman kayaknya Mercenaries si versi remake ini tuh kelihatannya emang dirancang buat ini, buat emang mayhem aja gitu. Emang bener-bener kita gila-gilaan aja mainnya. Karena emang gampang banget, lebih gampang ketimbang versi yang Ori gitu ya. Afrian, akankah ada kekocakan random di live kali ini? Lihat aja nanti ya. Ini sebenarnya agak gampang. Jadi kita Leon dulu ya. Lihat deh Leon deh, ya. Lihat deh. Kalau dulu kita pakai Leon di Ori kan agak ini ya, agak berjuang ya mainnya ya. Di sini ya, lu lihat sendiri deh. Segampang apa gitu. Tuh, langsung mati. Ah. Bener-bener tinggal tembak tendang aja. Selembek ini ganadonya emang. Tuh, dua kali tembak juga mati kan? Kadang-kadang ada yang sekali headshot juga dapat. Tuh, dapat dua kan? Tapi emang kita di-encourage karena gampang ya. Kita tuh di-encourage buat mainnya juga harus bener gitu. Jadi kayak apa ya? Ini kalau di The Mercenaries ini, kalau sampai combo lu patah, itu tuh kayak agak malu-maluin gitu. Karena segampang ini mereka matinya juga. Mayhem modenya masih ngisi ya, ntar. Nih, item Leon sih standar, tapi tambahannya sekarang ada sniper. Kalau misalkan di Ori kan cuman dia blacktail sama red gun kan. Kalau di sini dia ini pakai shotgun, pakai pistol dia yang SG09 gitu. Marknya bisa parry nggak bisa? Mekanik parry seperti biasa masih ada, nggak ada yang berubah kalau itu. Mekanik game masih ada, gak ada yang berubah. Dan ini dia kayak Resident Evil 6 ya. Kalau di Resident Evil 6 itu maksimal musuhnya ada 150. Ini juga sama, 150. Ya kan? Lihat mayhem mode-nya asik banget nih. Headshot. Mati. Headshot, pecah semua lagi. Ada banteng datang. Nah. Asik buat apa ya? Bener-bener asik buat balas dendam ini mode itu sebenarnya. Kalau misalkan lu kesusahan di main gamenya, main ini aja. Asik banget ini. Emang apa ya? Emang bener-bener
mainnya tuh harus bantai dan bantai gitu. There you are. Si apa? Si mayhem mode-nya aja gue udah ngisi lah gitu. Gue mau nunggu ganadonya pada peri juga susah. Lama soalnya. Nah. Ini karena gue mainnya agak fokus, jadi chat agak nggak gue baca bentar ya. Nanti pas sudah lagi break baru gue baca ya. Mohon dimaklum guys. Oh tuh si Salvador udah datang tuh. Salvadornya sih harusnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kertas banget sih, tetap kuat dia. Oh enggak deh, anjir lemah juga ternyata, langsung mati. Anjir langsung, langsung mati. Eh bentar gila, ini sawerannya sedih banget. Katanya sedih pap katanya. Niat beli PS5 buat main Resident Evil 4, ini malah dibawa kabur sama kurir instan. Anjir? Eh, gak apa-apa lu? Niat buat beli PS5 buat main RE4, malah dibawa kabur sama kurir instan. Cir. Terus gimana dong? Terus itu urusannya gimana tuh? Udah ada kelanjutan belum? Atau bisa diklaim ke itu kurirnya gak? Ya kok, kalau misalkan begitu mah lu jangan sawer dulu bro. Gak apa-apa sih. Ya ini ya, semoga ada apa? Semoga ada... Inilah, semoga ada kelanjutannya lah itu. Apakah ada pertanggungjawaban dari ekspedisinya atau enggak ya. Semoga aja ada sih. Agak keterlaluan juga kalau misalkan gak ada mah ya. Kalau misalkan beli online mah harusnya ada ada asuransi gak tuh? Kalau ada harusnya bisa diklaim sih kan. Cuman ya apapun hasil akhirnya ntar semoga ini lah ya, semoga ada kejelasan lah ya Mas Fajar. Jadi sedih banget cuy, PS5 juga meskipun udah murah tapi tetap bukan barang murah gitu loh ya, tetap bukan barang sembarangan gitu kan. Oh ini hati-hati juga di sini mungkin buat teman-teman yang beli online ya, se-trusted apapun itu tetap hati-hati milih kurir, hati-hati milih ini juga, hati-hati milih ininya juga ya. Garansi bang, garansi apa? Ya ini kalau mati kalau maluin nih. Tapi ya gini, karena emang apa, mercenaries-nya agak kegampangan, jadi kadang-kadang lu terlalu fokus sama ini, terlalu fokus sama nembak-nembak, jadi lu kadang-kadang defense, lu lupa defense gitu. Toto nyawa udah habis, Toto mati aja dengan cara yang agak memalukan gitu. Familiar banget gua sama tipe-tipe game kayak begini tuh. Kitanya dibikin apa, kitanya dibikin OP sampai-sampai kita lupa buat defense. Toto nyawa udah habis aja. Yang malu-maluin itu kayak gitu tuh biasanya tuh. Gue tuh pengen pakai ulti tapi nunggu dulu itu, nunggu dulu chainsaw tapi nggak apa-apa, langsung aja lah pakai lah. Kok nggak langsung pecah kayak tadi ya? Nah, ini pecah. Nah kan? Ini nih maksudnya nih. Ketika lu lagi lu keasikan war gitu. Terus lu enggak lihat di belakang sama enggak lihat sekitar Toto. Nah, ini nih maksud gua nih. There you are. Ini maksud gua nih. Tapi segitu aja udah dapat S gitu kan. Itu maksudnya. Kita dibikin se apa ya? Dibikin seasik mungkin sampai-sampai lupa gitu loh si diskeliling gitu kan. Udah gitu matinya mati instant kill lagi, bukan mati yang gimana-gimana lagi kan.
Kaget kan? Iya. Tapi combo enggak, combo enggak ini. Combo enggak putus ya. High score 1 juta. Luis lah ya. Kita pakai Luis lah di Kastil kali ya. Kayaknya udah pada kebanyakan lihat di desa gitu ya. Pernah dari Julian Perwira, pernah coba main di Evil Within spek prosesor AMD Ryzen 55600 Biostar 560 16 GB, lumayan lancar. Oke, okay, good for you kalau gitu. Mercenaries versi pembalasan difficult professional. Responnya pas sih ya. Itu kebiasaan nih, giliran lagi ditonton tuh mainnya tuh jelek gitu. Luis tuh asik melee-nya, cuman larinya tuh lelet banget, gila. Tuh. Gerakannya tuh pada lambat Luis tuh, yang bikin gak enak tuh sebenarnya. Lambat banget gerakan dia. Nih, larinya aja kayak begini nih, kayak orang lemes gitu loh. Tapi melee-melee-nya lumayan agak main asik. Nah. Dan musiknya asik deh. Benar apa? Music Spanish banget. Nah. Lambat banget si Luis tuh, aduh. Enak kalau lu mau nyari speed deh, kalau lu nyari mainnya speed gitu, nyari orang yang larinya cepat, Luis gak enak, lelet banget dia larinya. Iya kayak ini, kayak nggak ada tenaga anjir. Cuman untungnya serangannya nggak ikut-ikutan lemah gitu loh. Untungnya serangannya tuh nggak ikutan lemah. Pasang petasan ultinya, ya ultinya juga kayak bocil lagi kan, pasang petasan gitu loh. Dinamit. Dor. Nah, pasang lagi. Nah, tapi sebenarnya ultinya juga agak lucu sih. Kita masangnya juga mesti pas, kalau enggak ya enggak enak juga penempatan ntar. Oh, ini tuh ini ya si apa tuh namanya? Catapultnya tetap ada ya? Pantesan dari tadi kok ada yang nembak-nembak, gak enak banget anjir. Coba kita hancurin dulu ya. Dia udah inilah. Udah mau lebaran gitu. Udah mau lebaran jadi pasang mercon deh. Lu mana ya? Kalau nggak salah ada yang bisa ditek. Nah ini dia. Ah, hancur. Ini mapnya cuma 3 ya. Cuma ada di Kastil, terus Island. Ini Island juga gue belum kebuka kan, masih nungguin. Ini udah dari sana. Ah, 10. Combo gue tadi putus ya. Mau pakai gagang rem, dia pakai ini apa, pakai tongkat yang itu loh, yang dia ambil di underground itu loh. Nah, dah hancur. Ngapain turun ke bawah? Oh, ini bisa di... Oh, kita ngancurin catapultnya bisa pakai meriam juga kali ya. Aduh, rem mainnya gak enak banget, gila. Tidak akurat. Red 9-nya tidak akurat. Tapi untung reloading time-nya ini banget. Cepet banget. Ya, hancur. Ini Gloria si Las Plagas-nya mana sih anjir? Gue nyari si yang jubah merah ini. Nah, ini pasang lagi. Nah. Cukup. Ini yang ditunggu oleh Bang Yuda main Luis. Jujur agak kecewa sih, karena Luisnya letoy banget anjir. Sebenernya gue lebih suka kalau misalkan karakter tuh geraknya cepet, tapi ya lumayan lah. Seenggaknya
serangan-serangan dia tuh seenggaknya nggak ada yang ikut lemah gitu loh. Oh ini anjir. There you are. Stop pasando. Dah, ti. Banget. Kayaknya ada garad. Oh iya ada garadur anjir. Ya sama kayak yang Ori sih. Ori juga ada. Juga ada garadur sih. Nah dia peri, tapi emang ini sih wajar sih emang ya, seperti yang lu bilang dia kan peneliti kan, bukan agen kan, dan dia ngeperi pisau pun juga kelihatannya dia ini banget, knockbacknya kerasa banget, kelihatan lebih berat gitu loh efek melee dia ketimbang kalau dibandingin sama Leon yang memang dia adalah seorang agen gitu loh, rasa bedanya realistis emang. Cuman tetap aja kan, lu juga pasti ngerasa nggak enak gitu. Ketika lu kebiasa pakai karakter yang geraknya cepet, gitu ya. Gak apa sih, emang realistis sih, bagus ini. Dan aduh, red nine-nya dia tuh lumayan akurasinya pada jelek. Oh itu di atas masih ada ya? Oh iya bener. Map di Mercenaries ada ini ya, ada tiga ya. Desa, pulau, sama ini. Desa, pulau, sama kastil yang lagi kita mainin sekarang. Aduh. There you are. Sebentar ya. Lu. Sebel banget dari tadi, ganggu banget anjir ini tetap kok. Ya pakai mayhem ntar ini kombonya di sambung dulu. Dynamite. Dynamite lagi, ayo maju sini. Kan? Kok baku terbalik kesana? Ini mentang-mentang peneliti gitu ya, dia aja si apa snipernya pakai ginian anjir, pakai biosensor scope. Dynamite bisa ditembak gak? Oh, gak tau, belum nyoba deh. Kita coba ya. Kayaknya kalau misalkan setup early harusnya bisa sih. Kayak biar dia kalau meledak tuh kita nggak usah nungguin ini apa? Nggak usah nungguin komando gitu. Nah, register shortcut. Oh, anjir masih hidup aja nih orang. Ah mati juga. Satu lagi deh. Enaknya tuh dia lucunya tuh emang di pakai pentungan gitu. Aduh si Luis bener-bener. Meriam nggak bisa dipakai. Oh iya meriam masih bisa dipakai. Bentar. Oh loncat gitu doang. Kalau si Leon kan backflip ya. Kalau si Luis loncat doang. Kita pasang trap di sini deh, biar kalau misalnya ada yang mau deket nggak bisa dia. Bentar. Oh, cuma bisa 3 kali, nggak bisa dipakai lagi, 3 kali doang. Gak bisa dipakai terus-terusan. Tiga kali doang, gak bisa terus-terusan.
ada ini, ada limitnya ya. Dynamit. Ayo Gerador sini. Oh mati anjir, sayang banget gue buang buat Gerador. Anjir gue kira masih hidup. Sayang banget. Kadang-kadang nggak ngeluarin pentungan gitu. Dan pentungannya Luis itu jaraknya ini banget, jaraknya lebar banget ya. Dia bisa kena ke jarak yang cukup lebar. Jadi makin enak buat dipakai gitu. Nah, oh. Oh ya, melee kaki belum kita cobain ya. Ya bentar deh. Oh lempar heavy grenade langsung mati. Gerador yang besi ya at least ya. Gerador yang armor lempar heavy grenade langsung mati ternyata. Aduh kalau gitu lempar grenade aja, ngapain ribet anjir. Udah kelar. Kombonya putus. Tuh, jadi nge-parry pakai Luis tuh juga kurang maksimal sebenarnya karena blowback ke kitanya ini banget. Besar banget gitu. Lu kalau misalkan nge-parry pakai Luis pasti dia kayak langsung mundur banget gitu kan. Gak enak emang. Ya, mercon lagi. Tolong terus dipakai merconnya ya. Nah, satu lagi guys. Abis musuhnya abis ini. And that's the game. Combo 69 tapi sih. Gak sampai S++. Sambil baca saweran ya dari Wahyu bukan Wagyu, ponakan gue giginya copot, dia mau ganti gigi apakah harus sambil nginjek kopling, bodo amat. Dari Flix, kira-kira Resident Evil 4 Remake Deluxe Edition bakal ada versi disc-nya nggak? Gue pengen ngoleksi di Resident Evil series soalnya, biasanya jarang sih. Jarang ada versi disc, biasanya yang deluxe, biasanya ya. Eli, gimana kabar The Last of Us part 1-nya, Bab? Nanti ya. Harusnya gue udah bisa mulai minggu depan kalau Last of Us. Pesan mode Ramadan on. Aki Antun udah pernah coba balik ke basement tempat pertama kali ketemu Luis gak? Ada note sama treasure. Udah pernah. Combo 69. Krauser sama Island udah kebuka ya. Ah nggak ada kok. Jadi di sini yang nggak ada tuh lucunya yang nggak ada tuh adalah si Ada sama Wesker ya. Menurut gosip katanya ntar Ada sama Wesker itu baru ada setelah ada DLC Separate Ways. Tapi ya itu semuanya baru gosip doang. Belum ada berita resmi gitu loh. Jadi semua baru spekulasi, semua baru rumor. Belum ada berita resmi yang namanya si siapa? Ada sama Wesker dan juga Separate Ways. Jadi gue juga sebenarnya awalnya yang bikin gue malas tuh ini sih. Address rumornya sih, karena rumornya memang banyak banget tentang apa Separate Ways dan ini dan Ada sama Wesker gitu di Separate Ways-nya gitu ya. Dinamitnya Luis bisa ditembak katanya, dia nggak akan kena damage deh, gue tahu dari streamnya box up. Oke ntar mungkin bisa kita coba lagi ya Luis ya, tapi aduh gila lelet banget Luis jalannya. Lelet banget gila. Dari Kenzo katanya, Luis mah bocil balik traweh lagi mainan petasan disco. Petasan disco tuh apa, anjir. Hang, kereta kabal abal. Oke, kita cobain Krauser di island ya. Ini kayaknya, aduh. Krauser nih. Ini nggak ya? Coba bentar. Ya, explosive arrow, anjir nggak asik ah. Ya, gak asik banget anjir. Sekalinya ada panah eksplosif arrow. Ya. Maksud gue tuh pengennya tuh panah yang biasa gitu loh.
Ya anjir, explosive arrow. Anak, gue kira anak panah biasa kayak yang di Ori anjir. Aduh. Yaudah, kita ntar kita coba pas ini aja kali ya. Coba pas lagi banyak apa? Lagi banyak orang aja kali ya. Gue denger katanya emang pisaunya OP katanya. Yaudah kita cobain. Ya harusnya tuh ada ini anjir, ada opsi harusnya. Ini mah eksplosif semua anjir, enggak asik banget. Oke, okay. Not bad. Nice. Asik juga ternyata. Ini musiknya Krauser remix ini. Remix dari timnya dia di Ori sama yang di remake. Yo. Oke. Seenggaknya ini panahnya keganti sama ginian ya. Asik juga ternyata. Oke, boleh. Coba kita mehennya. Combo attack. Stinger. Stingernya nggak jadi sih. Oh gitu, mesti ada jarak dulu baru bisa. Oke. Okay. Coba, gue cobain melee-nya ya. Gue nyobain melee-nya dulu ya. Apa? Anjir, pelurunya udah langsung habis lagi, gila. Cepet amat TNT-nya habis. Oh ya kan tadi gue rapid fire ya di bagian awal ya. Ini apa nih? Oh, langsung tendang belakangnya doang ya. Oh itu apa sih, tangannya langsung ini, sobek ya bajunya ya? Wah detail. Aja detail. Mana sih? Nah ini dia. Lengannya dia langsung sobek ya? Iya bener, si bajunya gak ada lagi. Lengannya sobek langsung, iya bener-bener. Tadi gue bisa cartwheel gimana caranya deh? RPG. Anjir, tameng pun gak ngaruh anjir, parah ini orang. Oke, coba ya, kalau gitu ya. Lu ngapain ngikutin mulu, gue mau pakai panah anjir. Ah, jadi gak bisa kan? Aduh, ternyata drawing time-nya lama. Tapi emang ini sih, emang realistis sih. Yeah, nice, not bad. Oh, ini mah Krauser buff banget, anjir. Asik. Ini itu ada gas, kita nggak butuh anjir. Apaan gas, pisau ya terus. Nice. Bahkan gue nggak butuh extra time anjir. Udah aja begini terus. Ini coba ada yang mod ini dong. Ada yang mod Bury the Light-nya Virgil kesini. Kayaknya lebih asik, lebih cocok deh buat dia musiknya. Goodbye. Dan bahkan kalau Krauser-nya kena damage, itu serangannya nggak akan ke ini, nggak akan ke interrupt, terus aja lu maju. Kan? Duh, ada apa nih? Oh, ada si ini lagi. Nih, maju. Yeah, udah.
Tidak ada banteng di sini ya, tidak ada banteng. Nice. Yer, gue pengennya dia panahnya yang biasa anjir, ngapain pakai panah eksplosif sih Krauser, alay banget gila. Tapi make sense gak sih? Maksud gue, Crowder emang jagoannya pisau gitu. Di Ori itu kita ekspektasi dia juga jago pisau, taunya kan enggak kan? Nah di sini benar-benar diwujudkan gitu loh. Oh lu, Crowder kan emang orangnya kan pisau banget kan? Nah ini nih, kita kasih nih biar lu bisa pisau terus nih gitu ya. Di remake ini benar-benar di apa? Si Crowder di enjoy banget dia. Nice. What the? Ayo. Ya ada ayam, ngapain ada ayam ya? Agak overkill, tapi nggak apa-apa. Pisaunya unlimited juga. Oh iya bener, pisaunya nggak rusak-rusak lagi anjir. Anjir, bisa-bisanya. Loncat dari mana-mana lagi. Nah. Nah. Apa tuh? Oh, ini apa? Kok gue bisa muter-muter kayak tadi sih? Gimana caranya? Oh, anjir. Cuman berat dia ini. Serangannya berat ya. Serangan apa, serangan yang gedenya ini berat ya. Berat banget gila. Jadi kita nggak bisa jalan cepet sih. Parasit bisa muncul padahal ada sinar matahari. Ya ini kan bukan cerita, Pak. Ini kan mercenaries, Pak. Ini bukan game utama kan. Jadi terserah yang bikin modenya aja ini. Ini kan bukan mode utama. Apa ini kan bukan story. Ini kan bonus game. Kalau bonus game ya bebas lah. Gak sesuai story juga gak jadi masalah. Namanya juga cuman begini-begini doang. Ya gue butuh green herb eh. Combine aja kali ya. Kita gak ada red herb juga soalnya. Eh, anjir. Pecah. Combo, combo, ayo combo. Mumpung lagi banyak nih. Oke, udah habis. Bentar. Lebih seru ini enggak sih daripada resistance? Iyalah. Anjir, jauh banget resistance mah apaan anjir. Anjir, gue butuh ini apa? Gue butuh flash. Enak banget parasitnya. Hai. Hai. Oh, enggak ada, enggak bisa. Buset. Ini apa yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat ini? Hei. Tuh, jangan kasihkan. Ingat, jangan kasihkan. Aduh, kombonya hilang lagi. Buset. Oh, mundur dulu. Agak mulai agak riweh . Buset, tendang-tendang mulu, sebel banget gua sama babi ini. Heal dulu ya. Oke. Giliran gua sekarang.
Yo. Sisa satu musuh lagi anjir padahal. Kemana ini? Hey. Satu lagi mana? Sampai habis tuh mutasinya. Oh itu dia. Satu S plus plus. S plus plus anjir duar. Trouser emang gak pernah salah ya. Isak Production, halo bang, halo. Selamat datang. Apa itu tempe? Hey, pengguna tempe. Makan tuh tempe ya. Dari Tamfan Syukuran, R4 Remake di PS5 support kah pakai keyboard mouse? Gak tau, kayak harusnya enggak sih. Itu kan udah controller aja kan harusnya kan. Walaupun bisa palingan gak akan seenak di PC harusnya, karena kalibrasinya beda gitu. Ini musuh ada 150 ya. Ini tuh sebenarnya kayak Resident Evil 6. Resident Evil 6 itu kalau lu main Mercenaries-nya maksimal musuh yang bisa dibantai itu adalah 150. Kalau misalkan main Dino yang mode No Mercy itu 300. Ini jadi dia ngikutin sistem Mercenaries-nya kayak Resident Evil 6. Resident Evil 6 juga sebenarnya OP sih karakter-karakternya. Banyak, hampir semua serangan yang akan lu lakukan ke musuh itu biasanya langsung mati. Di Resident Evil 6 juga itu. Ini kayaknya Mercenaries-nya Resident Evil 4 ini dia ngambil konsepnya dari Resident Evil ini 6 kayaknya, untuk yang 4 remake ini. R5 juga 150 ya? Oh iya berarti R5 berarti juga 150. Betul. Dari Nathan, apakah RE Engine Resident Evil 4 remake tidak seperti RE2 remake yang zombinya kalau jauh jadi frame drop? Oh, gue belum merhatiin nih kalau gitu. Mungkin udah dioptimisasi sih. Lagian kan RE2 sama 3 kan itu RE Engine yang model lama. Yang baru tuh di pertama kali ada di Village soalnya. Muhammad Hasmi, tangan Krauser berubah macam Alex Mercer dari prototype. Iya. Gue juga udah baca tadi beberapa katanya ngingetin lu kayak prototype banget ya. Ini si Krauser nih literally jadi Alex Mercer anjir. Iya. Asik banget ya. Chicken Tatsu, gue susah banget pakai Louis anjir. Emang Louis di sini gara-gara dia lelet sih. Andaikan dia speednya cepet sih, kayak harusnya nggak akan kesusahan kita harusnya. Harusnya nggak akan kesusahan. Dan terlalu sempit juga betul. Louis emang apa ya? Kita harus sering-sering manfaatin ultinya dia. Kita harus sering-sering pakai ininya dia, si Mayhem mode-nya dia. Biar enak, biar kita nggak keganggu. Gitu emang. Ariando Cheng, berasa aneh nggak Aida dan Wesker nggak dimasukin di board dari Mercenaries? Apakah ini pertanda adanya DLC khusus buat Aida? Tidak tahu ya. Semuanya sejauh ini baru rumor, baru klarifikasi rumor doang. Jadi kita nggak tahu resminya gimana ya. Kalau ada ya bagus, kalau nggak ya. Gue sih protes sih kalau enggak sih. Kalau enggak ada sih, gila aja lu anjir. Masa Aida enggak ada story-nya? Masih awet. Enak ya? Oh, timnya dari Resident Evil 2. Musiknya dari Resident Evil 2 anjir. Musiknya dari Resident Evil 2 dan kalau lu perhatiin itu ada musiknya dia dari Resident Evil 2 yang ori juga ya. Jadi remix dari musik dia dari Resident Evil 2 remake dan Resident Evil 2 yang ori. Jadi Looming Dread sama tim dia yang lama di remix sama Capcom di sini. Kedengeran sama gue. Kalau yang ini masih Looming Dread. Tapi ntar ada saatnya dia pakai tim dia dari Resident Evil 2 yang ori. Nice. Hey, mau apa kamu? Peri-peri dong. Oke, Mayhem mode-nya almost ready. Nah, ini yang kalian dengerin sekarang. Ini tuh timnya dia dari yang ori.
dari Resident Evil 2 yang ori. Tadi Looming Dread, sekarang dari yang ori. Jadi di remix sama mereka dua-duanya. Jadi satu tim yang ini. Jadi satu tim yang di remix dari sini jadinya. Gila, Capcom all out banget. Sayangnya tetap sayang gak ada ini ya. Tetap sayang gak ada Wesker sama Ada sih. Mayhem. Mati dah. Mumpung mayhemnya masih ada mah jangan pakai mele. Ajar aja udah. Nah, wah, udahnya si reload ya. There you are. Udahnya sih tetep reload anjir. Tuh, teneneng, teneneng. Itu dari Ori itu. Ini musiknya dia dari yang Ford Survivor yang di PS1. Kayak gitu persis musiknya. Terus nyambung lagi ke ini. Nyambung ke Looming Dread lagi. Aduh, ada itu ya. Ada chainsaw ya. Oh, ini dia. Goodbye. Udah lah, nyalain lagi aja. Udah habis lagi ya mayhem mode-nya ya. Kalau chainsaw mah ini sama kayak yang di Ori kan. Ori kan memang chainsaw bisa dikretak sama dia kan sama. Gak ada bedanya sih. Plok. Moveset melee kaki satu ada lagi. Iya tapi gue gak tahu cara triggernya dari belakang gitu ya. Ah itu dia harus berhenti. Gak boleh sambil jalan. Gak boleh sambil jalan kata trigger nih. Oke. Okay. Tunggu. Yuk, ada yang ngerasa ini enggak? Ada yang ngerasa pegel-pegel? Sini. Lagi buka jasa ya. Dor. Nih hemot ready kita simpan buat Bella Sister kali ya ntar ya. Eh anjir dinamit. Untung ada tembak. Yang main juga udah mulai pegel nih jatuhnya nih. Pengen dikletek tapi jangan sampai patah tulang gitu gimana caranya. Aduh ada Bella Sister, jangan kayak Leon tadi ya mati konyol ya. Oke, reload. Kenapa jadi parasitnya banyak banget ini? Ini parasitnya kenapa jadi banyak gini dah? Apa-apaan aja? Dinamit lagi bisa-bisanya. Enak Krauser, enak Hang. Gue masih tetap enakan Krauser nih.
Kalau Hang, lu tetap mesti jaga jarak. Kalau Hang, lu kerasa lu mesti tetap ada jaga jaraknya tuh mesti ada. Kalau enggak bisa ke overwhelm lu. Tetap enakan Krauser. Krauser tuh susah mau di overwhelmnya tuh, karena dia gak bisa, serangannya tuh hampir gak bisa diberhentiin soalnya. Jadi menurut gue tetap mesti enakan Krauser. Buat gue ya. Time cause mayhem. Oh, dia tiap serangan mayhem yang sukses tuh nambahin juga ya ke timernya ya. Timernya jadi apa, nggak cepet beres gitu. Tiba-tiba udah ada Bella Sister lagi anjir. Si ada tuh kena granat tuh. Yah, kombonya hilang. Gak apa lah. Nah, ini cara ngelawannya gimana ya? Biar kita... Gue tuh takutnya ketika gue beres ini ya, ketika gue beres pakai neckbreaker, tau-tau kena gergaji, kan lucu kan kalau gitu kan. Jadi mendingan kita gak usah main-main deh. Jangan kayak tadi anjir. Kita jangan sembarangan deh. Jangan sesumbar gitu ya. Soalnya agak lucu nih. Mendingan jangan takabur dulu mendingan. Kan masih hidup kan, gila. Oke. Penutup. Finishernya cocok banget. Ditutup sama begituan. Kalau kombonya hilang ngaruh dong. Kalau combo lu nggak putus, kalau combo lu nggak putus, total skor lu bakal lebih gede, pasti. Kalau misalkan combo lu nggak putus, total skornya bisa 1.200.000 lebih malahan. Ini Krauser di nerf, attack speednya dikurangin, sama nggak instant kill musuh pas mutasi. Gua nggak tahu lu nonton apa dari tadi, tapi sepertinya lu butuh nonton lagi sih. Instant kill aja tetap. Pangeran Sabun, untung ini mercenaries-nya gak sesusah Resident Evil Village. Gue buat dapetin lightsaber waktu itu sampai jam 3 pagi. Kalau RE Village itu sebenarnya yang bikin susah, karena musuhnya gak nyamperin. Ini begitu update yang kemarin tuh musuhnya nyamperin, dan karakter-karakternya pada kuat, makanya enak. Gitu loh. Itu yang bikin susah, yang mercenaries-nya RE Village itu karena karakternya pada gak nganterin, itu aja sih. Pada gak nyamperin gitu loh. Jack Krauser cocok direkrut tahun 2024 jadi pembantai banteng. Bodo amat lah. Mr. Redfield, Luis kan bukan orang militer, jadi harap maklum gerakannya kaku. Harap maklum juga gue bisa kritik orangnya ya, karena nggak enak dipakainya. Saat ya KW, emang Hang Raja Kretek, tiba-tiba saya ketularan mau kretek, sok mangga silakan dikretek. Coba perhatiin saat Hang kretek leher, ganonnya jari-jarinya berasa gemes-gemes gimana gitu ya. Emang spesialis kretek gini-gini ya soalnya ya. Begitu beres kretek, dia langsung begini. Kayak langsung, ih, jijik gitu ya. Jadi gini, ternyata kalau misalkan lu pengen dapetin hand cannon di Resident Evil Remake ini, daripada lu main profesional susah, main ini aja. Karena kalau gua kan udah dapat hand cannon, jadi nggak ada bonusnya. Tapi kalau misalkan lu belum dapat, tetap bisa. Jadi kalau misalkan belum dapat, tamatin mercenary saja, nanti dapat tuh si hand cannonnya. Gitu jadi sistemnya katanya. Pengen keretek abal-abal, gak usah kecimahi, hubungi saya saja. Hang, dijamin sembuh, senti pada, thank you. Unlockable-nya masih hand cannon ya, tapi buat yang belum dapat, kalau misalkan belum namatin profesional, tamatin mercenaries S plus atau S biasa kalau gak salah harusnya bisa. Pakai karakter apa aja, gak usah semua stage 1 aja cukup kok. Masih 8.000. Ah, gue mah bodoh.
Gue mah bodo amat sih sama leaderboard sih. Gue gak ngejar cepet soalnya. Gue gak ngejar cepet soalnya. Udah pasti kalah gue mah kalau ngejar cepet mah. Atau ngejar banyak-banyak mah. Ini sistem waktunya gimana, Pap? Nambah ini. Kalau misalkan bunuh pakai melee nambah kok. Sama ini berarti sistemnya ngambil lagi dari Resident Evil 5 sama 6. Kalau misalkan RE5 sama 6, lu bunuh pakai melee itu waktunya nambah. Sama ada bonus time yang bisa dicari juga. Gitu. Yang udah dapat hand cannon santai dulu enggak sih? Oh ya santai dong. Lebih mudah daripada yang ori, bener. Cuman lu harus hati-hati juga, jangan mati konyol kayak tadi. Ya lu liat sendiri kan, dia tadi nafsu aja terus bunuh, tau-tau chainsaw aja di belakang, instant kill, kan kocak kayak. Udah bagus-bagus dari tadi. Kita coba Luis lagi deh ya. Kita coba latihan lagi Luis deh, yang jalannya lambat gitu ya. Coba, bisa kita biasain gak? Masih sih nggak bisa dong harusnya. Ini shortcut mendingan. Oh, flashbang ada di 4. Oke, ini mesti ada di alpha lebih shortcutnya sih. Nah, kan? Apa itu tiba-tiba kena grab? Gak banget anjir. Luis santai dulu nggak sih? Soalnya begitu udah banyak pasang mercon langsung deh. Cocok anjir. Ada mod buat nambahin gerakan Luis. Tuh kan? Dia dari melee-nya aja langsung gitu. Blowback-nya tuh kerasa. Emang bener dia karena bukan militer, jadi skill isunya kerasa banget. Difference dari pergerakan dia sama bandinginnya sama Leon deh. Kalau bandingin sama Hang sama Krauser mah udah jelas kagak bisa anjir. Udah beda jenis manusia itu mah anjir. Ayo. Maju kalian anak-anak. Dor. Nih, lagi nih. Tuh. Parasitnya mau keluar, kasih dinamit aja meledak ntar yang ada. Mumpung masih ada. Oh iya, bisa ditembak ya. Sip, confirm. Sayangnya gak ada mode udut buat si Luis. Udut membuatmu lambat. Ini si Luis nih, jadi ternyata kenapa gerakan dia lambat? Karena ini, karena ngerokok mulu dia. Itu jadi sebabnya. Ngerokok mulu dia. Makanya jadi lambat gerakannya. Jadi ini ya, jangan ngerokok ya guys ya. Nanti gak kuat lari. Luis kurang jogging dia orangnya. Makanya lelet banget. Nah. Nafas Samsu ini. Cocok ya berarti. Jadi sebenarnya bukan karena dia civilian ya sekali lagi ya, tapi karena dia ngudut. Karena ngudut jadi nafasnya nggak panjang, larinya nggak bisa cepet. Gitu jadi. Aduh, reload anjir bisa-bisanya. Ini nggak kena lagi. Nah. Ethan aja nggak ngos-ngosan. Oh, Ethan bukan perokok soalnya. Ethan bukan perokok, makanya doi tahan, lari. Weh, kenapa gitu? Kok begitu kamu? Ethan bukan pengudut dia, makanya kuat lari. Chainsaw-nya mana bawa itu dia? Ah, dinamit lagi, pasang. Anjir udah mati anjir. Chainsaw-nya. Mayan kuat juga dinamitnya, langsung mati anjir.
Ya. Oops, tidak bisa. Aduh, anjir bisa-bisanya. Ntar, buru gue udah mau habis deh. 1, 2, 3. Eh, enggak deh. Waktunya nggak nambah deh. Nambah nggak sih? Eh, nambah. Jadi bunuh pakai ini apa? Bunuh pakai melee nambahin waktu 3 detik ya? Bunuh pakai melee nambahin waktu 3 detik ke time-nya. Jadi silahkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ayo aim-nya buruan dong Luis, jangan ikutan lama juga lu nge-aim-nya. Anjir sialan. Lemah gemulai sekali anjir mau nge-aim barusan. Tuh kan. Kerasa banget bobeknya langsung. Tapi untungnya dia kehitungnya tetap bisa ini ya, tetap bisa apa namanya? Perfect parry gitu. Untungnya. Aduh, ada Bella Sister lagi. Aduh, reload. Aduh, itu dia. Dinamit. Gak gitu cara mainnya, woi. Anjir, kaget gua. Gak lucu anjir. Hei, tiba-tiba ada di belakang begitu. Pemainnya gak lucu anjir. Nah. Masih ada healing kan masih? Ngeri banget anjir. Tiba-tiba ada red orb di sini, ngapain ada red orb ya? Oh, jadi ada yang parasitnya ada yang datang langsung ternyata. Gak harus nunggu keluar dari ini dulu. Gak harus nunggu keluar dari Ganado dulu ternyata. Sip. Mati kalian parasit semua. Melee kakinya apa nih dia? Ngapain neper ini lagi? Ngaco. Belum gua ganti Sip. Dah. Ada green herb di mana ya? Butuh green herb juga lama-lama. Ini musik Mehemoth itu kayak ini ya, jadi kayak Mortal Kombat anjir lama-lama. Teng 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 gitu kan. Sped up gitu loh si melodinya tuh kocak anjir. Wah, kan. Kan? Apa-apaan anjir? Kan apa gue bilang? Itu anjir gak lucunya. Tiba-tiba di belakang spawningnya gak lucu anjir. Kaget. Luisnya dia kayak ori ya, jadi donat juga sama. Aduh. Harapan buat Separate Ways. Nah, gue minimal ada lah Separate Ways-nya anjir. Soalnya kalau beneran gak ada, aneh sih.
minimal ada aja lah gue. Tapi gue gak ada ekspektasi yang gimana-gimana sih ya. Ini malah ada lah. Kalau Separate Ways mah. Menurut saya ini setupnya Hang keren banget. Masih kepikiran pengen cosplay ini Hang. Tapi nyari guest matchnya tuh yang susah yang jual. Semangat nyarinya guys ya. Gue percaya kalau yang namanya cosplayer tuh ada aja jalan menuju Roma gitu ya. Ada aja gitu kadang-kadang cosplayer tuh bisa nemunya gitu ya. Saya Gula, malam pap, udah lama live-nya. Dari sejam yang lalu loh ya. Ariando Chang, sekedar saran, di mode mercenaries kita bisa atur shortcut buat senjata. Iya tahu kok. Tadi bisa, tadi udah diatur sendiri tadi lumayan. BTW ini uang jajan buat pap karena udah nemenin kita-kita di sini. Terima kasih. Krauser lagi kali ya di kastil coba. Oke, gue mau sebentar. Sebelum gue mulai combo di sini, ya, gue nggak mau diganggu. Jadi tunggu sebentar. Ya, kombonya udah mulai. Udahlah. Masalahnya ini yang di atas nih ganggu banget. Ini apa sih katapultnya? Hancur-hancurin ya. Aduh, akurasi macam apa itu? Gitu mau lu pakai tempe, ha? Hah? Akurasi macam apa itu? Hey, tempe enjoyer. Keluar kalian semua. Anjir. Dah. Ini perlu di-develop lagi tempenya. Udah ini tempe isinya berapa sih? Udah perlu di-develop lagi. Oh, 30. Oke, si Gloria Las Plagas nongol ya. Oke, buat si UTMP sudah pada trigger ya, silakan. Teruslah marah kalian. Oh, kalau pakai panah nggak bisa sambil jalan? Kita nggak bisa sambil move kalau pakai panah. Cuma bisa ini doang, cuma bisa sambil berdiri. Nah, habis deh panahnya. Nah, itu bisa tuh. Agak overkill ya gue. Jarak segitu pakai eksplosif arrow anjir. Mending tempe daripada bolt thrower kata orang yang nggak bisa nembak itu. Us, maju. Trigger ya, kasihan ya. Gak apa, overkill yang penting puas. Tetep, sayang banget dia gak ada ini apa? Gak ada panah yang biasa. Anjir, plaga ini juga abis loh sama pisaunya. Gila. Asik banget emang ini for udah nih mah Virgil-nya RE udah ini. Virgil-nya RE ini udah ya. Albert Wesker udah bukan lagi Virgil-nya RE, udah ini udah kategori ini udah diambil sama ini ya, jadi udah diambil sama Krauser.
Stinger mode langsung. Oh, kalau pakai Stinger langsung ini ya, langsung ngabisin energinya dia berarti ya. Bayangin di story-nya Leon lawan counter-nya kayak begini, Bang. Udah. Bener-bener si Leon bener-bener rookie gitu mah. Udah bener-bener berubah jadi rookie lagi dan udah enggak bisa ngapa-ngapain anjir. Si Leon udah bubar. Bubar langsung nyerah si Leon langsung pasti. Udah panah gua habis, enggak ada lagi ya? Anjir, pelit banget di stage ini panahnya. Enggak ada anak panah lagi. Wow, pelit. Oh, ada, oh dapat lagi tuh. Yo, maju. Oh, ada si itu lagi ya. Keperi. Krauser nggak pernah ngudut ya. Kan kalau di editan yang kemarin kan rokok gua bunuh kan kata Krauser kan ya. Udah jadinya justru dia ini benci perokok Krauser itu sebenarnya. Makanya serangannya bisa cepet deh. Bukan perokok Krauser itu soalnya. Kalau pakai Stinger langsung ini apa? Langsung habis si energinya. Jadi kalau mau itu nggak jangan pakai Stinger. Mau kemana lu? Enak aja kabur. Hai. Stinger bisa 2 kali map sekali mehem. Oh ya. Berarti mungkin gue kurang ngumpulin banyak mehem mungkin ya. Mehem gue si itunya terlalu sedikit mungkin ya si gauge-nya. Ya. Kan bisa ngumpulin lebih banyak kan sebelum dipakai kan harusnya. Merger Alex Mercer, iya anjir. Tiba-tiba jadi Alex Mercer begini itu gimana ceritanya ini Krauser. Tapi improvement parah sih. Gila, asik banget pakai dia. Enak, tapi combo enak juga sih murunya sih. Nah. Jadi yang instant kill itu adalah kalau misalkan lu pakai Stinger ya. Kalau pakai Stinger, instant kill jatohnya. Ah ini mah dia karena berarmor anjir, karena dia berarmor jadi nggak bisa pakai pisau. Realistis sih emang. Karena berarmor jadi nggak bisa pakai pisau. Atau minimal pisaunya harus ke ini, ke itunya dia. Udah kelemahannya dia baru dapat, jadi nggak bisa dari depan kalau Garador. Ya make sense sih, masuk akal emang. Hey, parasit, sini kau. Healing dulu kali ya. Pisau apa si tameng yang besi aja kagak ngefek, apalagi tameng kayu beginian. Abis yang ada udah. Rontok yang ada. Dipakai sama Krauser terus pisaunya. Tendangannya juga oke sih Krauser nih. Kayak mirip kayak tendangannya Leon kalau misalkan habis nge-parry Krauser. Anjir enggak kena serangannya. Asik banget panahnya. Lumayan lah, panahnya juga lumayan asik. Karena kita pakainya harus sekali-sekali. Gak bisa terus-terusan memang. Harus
fingernya kok nggak keluar? Kena. Habis langsung pas itu, pas banget kena di ininya apa? Pas banget kena di parasit belakangnya. Aduh, kena damage. Healing dulu ntar. Panahku mana panahku? Dor. Ring dong. Kan masih belum tahu deh cara gerakin badannya dia biar apa? Biar cepet gitu lah. Kayak tadi gue bisa cartwheel kesana sini kan? Oke, green herb, combine aja kalau gitu. Nah, sip. Nah, lagi nih. Satu lagi, kombonya jangan putus. Mana? Oh, ini dia. $1.200.000 Kombo gak putus ya? Iyalah, Krauser. Gimana mau putus kombonya, anjir? Krauser, gimana mau putus kombonya, anjir? Orang serangan aja kayak begitu dari tadi. Gila. Pap, gue rasa departemen separate ways kali ya. Bakal gak ada deh, soalnya VA-nya aja udah dihujat sampai kena mental gitu. No comment. Ya kok restart sih? Kok kita main ini lagi? Kepencet gue tadi. Bentar, cari yang lain ya. Cari stage lain. Leon lagi kali ya? Cobain Leon lagi kali ya? Harus ngebiasain Leon lagi ya. Dan kayak tadi aja udahannya memalukan banget, gila. Mau live sampai jam berapa? Belum tahu. Kita lihat aja nih gue sampai di mana kuatnya. Leon juga tendangannya asik sih. Sekali tendang langsung kolar musuh udah. Bahkan yang gak pakai ditembak gue juga langsung mati. Ya kan? Ikut mati kan? Asik sebenarnya tetap sama kok. Achievement-nya apa nggak ada sih? Palingan tadi kalau misalkan lu belum pernah dapet hand cannon, S plus di sini lu bakal bisa dapetin hand cannon. Jadi kalau misalkan kesusahan main di profesional, main mercenaries aja. Buka-bukain karakter. Udah, aman lu. Ah. Tadi Virgil, sekarang Leon, Sanji ya, tendang-tendang mulu dia mada. Ada ayam ya? Ada ayam nyasar ke stage mercenaries anjir. Ada mini bossnya ya ada. Kan tadi ada si apa Garador. Headshotnya langsung terus-terusan anjir. Begitu udah pakai mayhem mode-nya dia anjir, asik banget gila. Belum sempat manggil siapa-siapa ya. Ngap. Hah? Tunggu. What? Apa-apaan ini? Makanya gue bingung ini kenapa, ini ditembak-tembakin kenapa nggak ada efek apa-apa, udah mati cuman badannya. Ini deh, nih gue jadi ntar dulu. Zealot kuyang anjir, jadi kuyang.
si apa si Leon itu mayhemnya gerakan dia jadi cepet ya, jadi speed larinya dia nambah, terus pistol aja lebih kuat. Lu nembak pakai pistol palanya pasti headshot aja, atau ada beberapa yang butuh dua kali lah, tapi guaranteed headshot, guaranteed headshot, langsung jadi headshotnya, pasti dapat. Bisa aja masih hidup lagi nih. There you are. Oh, nice. Enak nih pakai granat nih. Plung. Suplex City. Mayhem mode. Pasang. Oh, reload speednya juga dia jadi nambah sih. Nice. Isi dulu pistolnya, Gan. Cah. Anjir, itu katapult dari mana lagi kok masih ada? Udah habis dong harusnya. Ayo bang, combo pistolnya kayak Krauser gak bisa anjir, Leon energinya gak segede itu dia. Anjir, si Leon juga begitu pakai apa, Leon kalau Krauser pistol begitu juga abis dia di game ya. Udah, beneran jadi rookie dia. Gak bisa anjir. Bukan specialty-nya Leon itu. Emang dasar rookie ya. Nah, sip. Aduh, itu ada lagi si Luria Las Plagas. Nanti. Terus. Lagi. Mati. Gitu, kata cara mainnya Leon tuh harus begitu. Flash tendang aja. Tendangannya jadi OP di sini soalnya. Bukan cuma tendangan rookie doang. Nah, baru ketemu cara main yang enak nih. Hey, mau apa kamu? Dapat semua. Aduh, Ganado yang armor lagi tuh. Leon kayaknya lebih ke jujutsu deh, main kaki. Sorry guys, masih batuk gue ternyata. Mana sih? Si itu nih? Oh, itu dia. Ini yang pakai side lagi. There you are.
ini gimana caranya nembak dia tapi bisa ke kelemahannya. Gak kedengeran gitu. Dia ngadep sini mulu soalnya nih. Gak enak ntar. Paling ribetnya Leon tuh begitu udah ketemu musuh-musuh kayak gini. Ya ini dia. Kayak nembaknya mesti gimana gitu kan. Biar enak gitu. Dibunuh-bunuhin juga sama si itunya. Dibantu kita. Makasih loh. Makasih banyak loh Garador loh. Sangat terbantu loh kita loh. Nggak, reload speed naik. Anjir. Baru pulang Tadarus, telat nggak apa? Lumayan, tapi nggak apa-apa. Tadarus lebih penting kan. Tanat ah. GB combo ya, di GB combo nya dibantu sama mereka, jadi ya not bad lah. Dapat bantuan kita. Aduh. Ada lagi mereka. Kita gue ngeliat masih ada catapult dari mana sih anjir. Ntar kita pakai ini dulu deh. Mulai kan. Mulai ngelucu. Habis harusnya. Tinggal Gloria. Gloria Las Plagas juga mati nih. Di mana masih ada catapult sih? Gue enggak ngeliat ya. Kayaknya udah ya habis ya. Oh itu. Ini dia. Ya ampun. Gak usah ngeganggu deh, pengen fighting nih. Oh itu kebakar nih. Dan suara apa, ada orang teriak-teriak. Dah, mati. Aduh. Mayhem. Oh apa sih? Firing speednya juga jadi nambah. Firing speednya Leon juga jadi nambah. Ih, ini apa sih? Nah, gitu dong ah. Dah, beres. Anjir, riweh. 1.300.000 ternyata gedean Leon. Ternyata gedean Leon. Daripada Krauser ternyata gedean Leon. Gedean Leon ternyata. Literally John Wick ya. Gedean Leon ternyata. Gila. Leon menang. Ini aja di desa aja masih menangan Leon ini. Emang dasar anak emas sih. Heran. Kalau si Hang lagi deh, coba deh. Iya itu sawaran belum gue baca, bentar. Dari Mursen. Krauser sama Chris Redfield, badannya sama kekernya ya. Kayaknya sama deh harusnya sih. Mungkin R5, mungkin Chris R5 lebih gede dikit. Tapi harusnya Krauser sama Chris sama sih. Soalnya Chris tuh beres R5 dia ngecilin sih badannya. Di R6 juga dia kelihatan lebih kurus lah daripada si apa? Daripada dia di R5 lah kalau Chris ya. There you are. Rizaldi Faisal ada kuyang. Ada kuyang, iya. Yeah. Kilo David, sorry bro, baru balik abis temenin Ade dari Samsung Experience. Mantap. Biggest scene yang dimaksud salah dia itu sebenarnya apa ya? Cuman ini doang, cuman ngomong doang gitu. Ngebacot doang itu mah salah aja, enggak ada maksud apa-apa. Rapramana, knife only Krauser be like santai dulu enggak sih? BTW Pak, achievement uang di Area Village gimana ya? Achievement uang. Oh iya. Ada sih guide-nya.
lu mesti jual sama mesti beli beberapa item spesifik baru ntar bisa dapat. Cari aja guide-nya di internet. Gue juga lupa soalnya. Gue juga waktu itu baca dari internet guide-nya. Biar lu lebih inilah. Biar lu lebih akurat lah ya dapatnya ya. Muhammad Natsmi nonton pub sambil denger lagu Kumbia Rock Junanko dapat pula energetic vibes-nya. Dari Dante Leon The Vertigo is real. BTW 4 karakter doang ya? Ya, 4 karakter doang. Jadi Leon Leon Louis Krauser sama Hang ya. Wesker sama Ada enggak ada. Sekali lagi gosipnya kan katanya bakal muncul sebagai DLC, jadi kayak deket-deket sama DLC-nya Separate Ways. Tapi gua enggak tahu. Sampai sekarang Capcom juga enggak ada kabar, enggak ada kabar resmi apakah benar ada DLC atau enggak. Jadi seperti biasa ditunggu aja ya kabar terbarunya. Berarti kayaknya pertanyaannya tuh sekarang bukan RE5 remake kapan, Bang, tapi Separate Ways kapan, Bang? Nah, ini nih yang gue sangat-sangat tidak menunggu untuk melihat pertanyaan itu muncul di stream gue ya. Sekali lagi jawaban gue mah tunggu aja berita resminya, please. Gue juga nggak tahu, ya. Gue juga sama-sama nunggu soalnya. Tapi ditanya kapan, gue juga nggak tahu ya. Jadi semoga bisa dia mengerti. Kalau sengajain spam ya gue juga sama gue juga sengajain di hidden gitu ya. Hanya mengingatkan. Kan katanya mungkin aja ini ya. Sengaja enggak di-reveal dulu karena biar enggak ketahuan kan gameplaynya Aidan ter kayak gimana. Mungkin, tapi ya enggak tahu karena sampai sekarang juga kan enggak ada ini. Enggak ada kabar gitu loh. Apakah bener ntar ada DLC-nya atau enggak? Enggak tahu kan. Kita juga sampai sekarang kabarnya enggak jelas gitu ya. Ya kita tunggu aja. Enggak tahu gua juga kalau ditanya kapan ya gua juga enggak tahu. Kabar resminya aja belum ada. Jadi ya sorry guys ya, tidak bisa membantu menjawab gua. Oh, ada giniin. Lu pakai dah kalau gitu. Si babi mana si babi? Nah itu deh si babi. Yeah, anjir gerakan dipakai malah habis. Bisa dipatahin juga. Bisa dipatahin juga babi ternyata. Ya ampun. Ya ampun, dasar gila ini orang. Babi aja bisa dipatahin loh. Wow. Mayhem. Ini ada suara yang pakai roket launcher tuh. Udah aku mir tuh. Kenapa kamu udah pakai laser begitu, ha? Sabar dong, buset. Tunggu gue berdiri dulu, napa? Oh, ternyata berarti jeleknya di sini musuhnya bisa stunlock ya. Bisa stunlock ternyata musuhnya. Jeleknya di mercenaries ini berarti oke. Jadi buat balancingnya ternyata musuhnya bisa stunlock. Which is cheap trick sih jatuhnya sih. Stunlock musuhnya ternyata. Udah keburu pecah duluan palanya. Iya tahu, Mayhem Infinity tahu banget gua. Dia katanya udah dipakai soalnya. C
cheap trick tapi annoying. Iya masalahnya, iya makanya disebutnya cheap trick karena annoying gitu, murahan banget gitu loh. Si apa pakai masih harus pakai stun lock-an gitu kan. Tuh kan ini nih tendangannya si banteng ini juga bisa stun lock kadang-kadang. Kurban udah jadi, kurban ternyata sudah dilaksanakan duluan di pulau ini ya. Kurbannya pakai banteng. Kita bisa ke atas sini. Kita pas main pakai Krauser enak banget soalnya. Kita stay di satu area juga anjir. Kombonya mendatangi terus. Ya kurban banteng emang bisa. Kan halal banteng. Ayo lo. Halal banteng halal kan? Ya udah. Yang penting kurbannya bukan kurban babi kan? Iya. Aman dong. Banteng bisa kan? Iya bisa. Terbau lah. Itu ngapain lu sampai bawah-bawah gitu anjir? Mayhemnya udah ada ya? Bisa-bisanya nongol parasit anjir lagi tengah-tengah begini. Apa itu? Oh, banteng lagi ternyata. There you are. Goodbye. Mana lagi, satu lagi. Biarin dia nyamperin ke sini aja kali ya. Oh, itu dia datang. Jatuh. Gagal mau di. Lu ribet banget sih mau dikretek doang. Ih. Gitu loh ah. Ribet banget mau dikretek doang anjir. Sampai enggak jadi-jadi. Kayak gue denger ada suara dinamit deh. Oh, ada mic tuh. Ngapain ada mic gitu di sini ya? Keren bakal bantuin nembak, punya kagak anjir. Kena granat anjir bisa-bisanya. Untung masih ada healing. Granatnya kena kapak. Sialan. Bisa-bisanya anjir. Rame banget gila. Ini parasitnya non-stop. Kamu tidak ramah terhadap crowd control ya ternyata ya. Tidak ramah kamu terhadap crowd begini. Oh ya, Mayhem, sorry. Apa? Hah?
Mau nendang-nendang lagi? Mau stun lock lagi, ha? Enak aja lu. Apa kamu, ha? Mau stun lock lagi, ha? Stun lock mulu kerjaannya tuh, gak capek apa? Dah, sip. Andaikan mini bossnya regenerator. Wah, susah banget regenerator mah. $1.200.000 S++. Hubungannya Hang sama R4 apa kagak ada? Kagak ada. Makanya heran ngapa ada Hang di sini tuh buat apa gitu sebenarnya. Meskipun masuk karakter mercenaries doang. Kagak ada Hang itu di R4. Kalau bocil-bocil PS2 mah masih nganggapnya itu yang ada di helikopter tuh itu Hang, padahal beda. Gitu kan, yang satu namanya Hang, yang satu namanya Mike gitu. Masih aja dicocok login tuh. Heran memang. Kagak ada, anjir, Hang itu gak ada hubungan cerita sama R4. Tiba-tiba nongol aja sebagai spesialis patah tulang di desa Pueblo, anjir. Heran tiba-tiba nongol di desa ini tuh buat apa gitu loh. Emang aneh. Emang buat have fun doang, dia cuma sendiris doang. Kagak ada ini. Kagak ada story-nya memang. Dia tuh di sini cuma sebagai spesialis patah tulang doang, gak ada. Gak ada korelasinya dia memang. Apakah rencana Capcom semua remake hanya satu The Mercenaries? Hah? Gimana sih? Gue gak ini gue. Jangan gue sama pertanyaannya. Rencana Capcom semua remake hanya satu The Mercenaries. Semua RR mungkin bisa diajukan lagi ya, agak bingung gue. Kenzo Sugitomo, Sugimoto, sorry. Hang, sang penjinak banteng Mercs sebagian teks hilang, bodo amat lah. Kalau Mike jatuhnya OP, dia pakai helikopter ntar yang ada. Si Mike yang ada pakai helikopter ntar datangnya dia. Jadi udah aja itu, ini desa nih sama dia tembak-tembakin hancur semua. Itu baru Amerika banget tuh. Itu baru cara Amerika banget. Yeah. Oh, alah. Gini caranya. Jadi pencet belakang sama tombol serangan bersamaan, jadinya ke depan. Kalau ke belakang ke depan gitu. Oh, gitu caranya. Rungeh gue ini. Ganadonya pada kemana? Gak ada yang keluar, anjir. Woi. Sepi amat desanya. Ah, ulang lagi ya. Jadi gagal kombonya. Agak nongol-nongol anjir ngeliat ada tentara jungkir balik pada takut dia. Gini nih, jadi spasi, ready pisau. Pecat ke kanan. Nah. Kalau ke belakang. Nah, jadi mencetnya tuh barengan. Apa pencetan lu mundur sambil kalau mouse klik kiri. Gitu. Nah, tuh. Nah. Tuh, gitu caranya. Jadi tombolnya tombol ready pisau, ya. Ini temannya udah mati aja masih sibuk berkebun gitu loh, gimana ceritanya sih? Teman lu udah pada mati, udahlah, stop berkebun lah. Temen udah sekarat gitu loh. Habis, combo 10, ada lagi. Sip. Ini lebih. Enak tuh, kertek tuh. Sebenarnya tanpa Hang pun di area 4 ini udah ada efek kertek. Ini loh, udah ada efek kertek leher sebenarnya atau tulang gitu. Kadang-kadang muncul kalau misalkan si Leon habis nonjok siapa gitu, tiba-tiba ada si efek patah tulangnya tuh, berarti biasanya habis tendang mati si Ganadonya. Biasanya. Kalau gerakannya jadi lelet.
Nah, sip. Mau parry enggak? Anjir. Ih, malu-maluin tentara kayak begitu. Anjir, bisa-bisanya enggak kena lo. Anjir, malu-maluin Krauser. Malu sama otot, cuy. Bisa enggak kena gitu lo. Ih, malu. Ada ya, bisa ya. Kayak begitu, anjir. Malu sama rookie, iya anjir, malu sama rookie lu. Siapin panahnya lama. Oh, itu yang maksudnya pengen gue hindari tuh, jadi dia gak usah ngelempar molotov gitu loh. Ini malah molotovnya ngelempar juga. Itu healing kan? Belum lah. Ayo. Ya kalau nangkis chainsaw pakai si Krauser abis gak ya pisaunya? Gue tuh takutnya pisaunya rusak anjir. Kalau pisaunya rusak tuh sayang banget, ini gak bisa begini-begini lagi kita. Mayhem gue simpen buat si ini. Mayhem gue simpen buat chainsaw. Nah, itu dia datang tuh. Sip. Hey. Soalnya mana? Mati udah. Dah, habis. Gue suka banget detail bajunya si Krauser langsung sobek-sobek gitu karena mutasinya. Keren anjir. Detail banget. Udah, yang ini gue pakai TMP deh. Turun lo, ah. Di atas mulu. Nih, pakai TMP nih gue nih, tuh. Kita mele-melean pakai TMP nih. Tuh kan, sekalinya pakai TMP begitu kejadiannya tuh. Aduh, emang udah... Emang sudah tidak direstui gue pakai TMP kelihatannya. Nah. Nah. Banget. Ih, gak bisa di-parry anjir. Tapi ini tendangannya Krauser lumayan sih, asik dilihatin gitu kan. Pakai dan lebay gitu kan, dia rider kick gitu kan. Nah, tuh. Ih, jatuh. Ah. Belum lagi muncul ya sih. Ini anjir. Dia ke atas lagi anjir, sialan. Udah enak-enak dibawa ke bawah. Anjir, bisa-bisanya. Kesel banget ngeliatnya. Buru-buru ke atas lagi dia. Nah, ini dia. Hey, halo. Ini nongolnya di sini tuh gimana ceritanya coba? Yuk sini kita mayhem yuk. Ayo teh sini teh.
kita mayhem teh, ayo teh. Sini tetek Chen Shao, mangga tetek Chen Shao, sini tetek Chen Shao. Masih hidup loh. Keras juga ya. Ya, yuk bisa lagi yuk. Oke, ini ada. Nah, ini boleh deh, dia udah kebakar deh. Yuk, lagi. Hang, belum. Tadi hang kita udah sekitar 200 malah. Oke, 111. Pada jadi parasit semua apa gimana sih? Masuk ke dalam kali ya. Udah, mati. Lihat kulit spreadnya tempe nggak enak banget. Nggak pakai stok soalnya. Tapi sebenarnya di sini tempe nggak pakai stok juga nggak enak sih. Mendingan MP5 deh, swear. Lu kalau misalkan cari alternatif submachine gun di area 4 remake tuh, lu begitu udah dapat. Udah dapat apa? Begitu udah dapat MP5 tuh mendingan MP5 swear dah. Ya enak aja tempe di sini. Meskipun pakai stok akurasinya kemana mana. Emang enakan MP5. Aduh, kombonya hilang ya. Hai. Mekanik pisaunya Krauser enak banget asli. Iya, yeah, tapi game-nya jadi begini anjir. Jadi OP betul. Kombonya kereset, ya enggak apa-apa lah. Masih hidup gila itu. Para gergaji mesin. Gila anjir, keras banget. Kayak biar balancing mungkin ya. Kita kan di sini si Krauser dibikin enak banget kan. Akhirnya balancingnya ya ini para gergaji mesin dibikin keras jadinya. Gak bisa sembarangan, gak bisa langsung mati. Tuh kan, lihat anjir. Woi. Mati apa lu? PS96 semoga ada modnya. Stream Evil Within, nanti dulu dong. Cocok ya Krauser jadi Chainsaw Man. Nuh, kalau nanti ada beberapa karakter era lain macam Chris, Jill masuk di Mercenaries ini gimana, Pak? Tetap nggak cocok sih menurut gue. Itu mah mendingan mereka ini. Mendingan mereka bikin era 5 remake terus masuk ke ini. Masukin ke Jill Chris kesana mendingan. Ini mah udah era 4 mah udah enakan begini roosternya. Nggak ada lagi. Menurut gue ya. Dari Rizna, sorry telat karena mau namatin Resident Evil 4 Remake sama nyobain The Mercenaries tadi dan gue benar-benar puas banget sama gamenya. Mantep kan? Mana lagi yang belum ada ya? Hang di sini belum nih, Hang nih. Nih, kita coba Hang lagi ya. Kita coba Hang lagi nih. Ah, there you are. Cooper, pap mode profesional make cat ear masih bisa dapat hand cannon-nya nggak? Tatar, gue inget-inget dulu. Masih. Masih kok harusnya. Tapi harusnya lo kalau misalkan udah dapat cat ear, udah dapat hand cannon lo harusnya. Harusnya lo kalau misalkan udah dapat cat ear itu masih udah dapat ini, udah dapat hand cannon harusnya. Karena kan hand cannon tuh udah namatin profesional aja. Udah kok harusnya. Harusnya enggak usah pakai cat ear karena kalau lo udah dapat cat ear, harusnya itu udah lo udah dapat. Karena lu udah namatin profesional. Hand cannon tuh lu dapetin dengan profesional. Dan cat ear itu kan harus 5 jam
harus 5 jam ini kan, 5 jam 30 menit kan. Kalau udah dapat itu berarti Encarnan lo harusnya udah dapat dong. Tinggal beli di ini aja. Tinggal beli di bonus point aja dong harusnya. Cah. SSS nggak ya ini? Pendapat tentang skip tempat RE4 masalahnya skipnya aja nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau buat gue mah nggak kerasa gitu. Masalahnya pakai bonus weapon jadi nggak dapet. Oh alah, ya udah bisa berarti. Kalau gitu lu pakai aja. Harusnya sih bisa ya. Tapi kalau buat kalau menurut gue mah mendingan jangan. Buat lebih amannya, jujur gue ini sih, gue agak lupa sih requirementnya. Tapi harusnya nggak, harusnya bisa kok. Ini aja lu ini ke bonus page ya, ke bonus store. Terus lu baca di situ requirementnya. Apakah without bonus weapon atau enggak? Di ini deh, kalau nggak salah di bagian paling atas apa? Di bagian paling atasnya di bonus store paling atas kan itu tempatnya buat hand cannon sama buat Chicago. Itu ada tulisan requirement-nya harusnya. Dia butuhnya apa? Gitu. Jadi daripada nanya gini takutnya nggak akurat, mendingan baca di bonus page ada requirement-nya. Terus lu tentuin sendiri gitu. Biar ini aja, biar lebih akurat aja maksudnya. Pokoknya gue juga lupa sih. Sorry ya, tidak terlalu banyak membantu. Ayo. Wah, ini mah dia kalau pakai mayhem di sini begitu ada si Garador enak banget sih, tinggal spam bullet ke belakangnya doang anjir. Enak banget. Yo. BTW, besok gue kagak ada ini ya. Besok gue kagak ada live ya. Oh ini, gue besok ada bukber soalnya. Jadi mungkin kita live lagi. Gue gak tahu di minggu apakah live lagi atau enggak. Harusnya sih Mercenary sudah ini, udah ke showcase semua. Jadi gue gak tahu apakah bakal di live-in atau enggak. Tapi besok gue gak ada live karena gue nya udah bukber. Jadi sekaligus istirahat dulu lah ya. Belum nyala deh, tapi di depan udah muncul si Ganadonya. Apa Garador nih? Uduh. Enggak, bukan bukber TLM. Itu mah bukber sama teman-teman gue. Bukber TLM masih minggu depan. Bukber TLM masih minggu depan, cuy. Masih tanggal 15 April kan. This. Ini kata pot atau lagi di sini. Anjir. Bisa-bisanya. Sip. Garador bisa diketek enggak? Harusnya mah enggak bisa ya. Karena kan mereka enggak bisa di-stun pakai flashbang kan. Emang bisa gitu? Seriusan bisa? Tata tahu gue udah nyobain malah mati lagi. Harusnya mah nggak bisa sih, karena dia udah beda cara lawan ya. Gak bisa kan? Harusnya ya. Padahal tadi nikmat, nikmat banget kombonya 69 tuh padahal tadi. Mayhem. Anjir. Jangan lebay gitu deh. Tahu gue panas tapi jangan lebay gitu deh. Pakai begini-begini segala dulu tuh si hangnya tuh. Gue tahu itu panas tapi jangan lebay deh. Sip.
Sip. Kalau Gloria Las Plagas seharusnya bisa, cuman lebih enak menurut gue kayaknya kalau bunuh mereka pakai ini sih, pakai Mayhem yang Infinite sih. Senjatanya Hang bukan TMP tapi MP5 ya, sesuai senjatanya dia yang ada di RE2 Remake. RE2 Remake kan dia pakai MP5 kan. MP5. Ambil loadout-nya dia dari RE ini, RE2 Remake. RE2 Remake dia yang di itu kan MP5 kan. Nah. Ya, lagi. Jangan keburu mati dong, pengen kretek dulu nih. Granat. Bor. Ah. Dia si Hang nih makin lama kelamaan udah kayak assassin anjir. Ada kemungkinan gak ya Hang nanti masuk cerita di RE4 Remake ini gara-gara si Ada gak mau ngasih embernya itu, akhirnya si Hang yang ditugasin buat ngambil sampelnya Krauser. Kalau itu mah kagak tahu ya. Cuma kayaknya daripada Hang yang disuruh begitu lebih asik kalau misalkan ternyata Wesker gak sih yang ngambil langsung. Ini apa sih sampai duduk-duduk begitu? Satu nyebelin banget. Dari. Kesel banget gue liatnya duduk-duduk gak jelas gitu. Sujud-sujud anjir, bisa-bisanya gitu loh apa? Dia ngindarin serangannya tuh kreatif banget, gila. Yo, mana lagi, maju. Stunlock ala Zealot ya, dia nunduk. Oke. Okay. Nunduk sampai udah gitu gak bisa di-stun lagi sama kitanya. Kalau udah nunduk kayak gitu tuh kesalnya tuh. Mana tuh ada parasit. Sip. Granat. Mau ngapain? Hangnya disembah ya, harus ini ya, harus kneel ya. Ya sih apa? Ya Zealot-nya ini apa mohon ampun dia. Ampun Bang katanya. Bang udah Bang gitu ya. Bang udah Bang. Capek Bang, saya Bang. Dikretekin mulu teman-teman saya Bang. Gitu. Oh itu udah datang lagi. Aduh. Kita nggak ada healing item. Stunlock. Gak bisa kemana-mana kita ini. Tusuk. Hmm. 145. 5 musuh lagi. Jangan sampai buntung nih combo nih. 147. Ya elah. Si paling zaman anjir nyekek-nyekek begitu. Buat memastikan dapat kertas. And that's the game. $1.69 nggak nyampe sekitar 200 ya. Menang siapa sih?
Lyon ya, kalau nggak salah ya. Iya, tetap menang Lyon. Jadi di semua stage masih menang Lyon, si Hang menangnya di Island doang anjir. Waktunya itu, oh karena sedikit waktunya ya, berarti kalau nambahin waktu, dia skor lebih gede gitu maksudnya. Bonus waktunya kayaknya pengaruh, yang Krauser bonus waktunya lebih banyak. Oh, oke. Kalah sama ini ya, kalah sama Rugi tetap ya. Yang nanya Eida sama Wester apa enggak bosan nanyanya itu mulu. Gua aja yang bacanya bosan aja. Tunggu aja berita resmi apa ya? Semakin sisa waktunya banyak, semakin besar poinnya, Pap. Oke. Jadi kita sambil nungguin, kita sambil ngumpulin poin, waktu juga kali ya. Tapi emang sih gue jujur sih emang gak ada, minimal gak ada ini deh. Minimal gak ada Eida tuh emang agak mengecewakan sih. Maksud gue kenapa gitu, padahal kan si Eida kan di gamenya ada. Alasannya apa sih kenapa sampai harus gak ada gitu. Apa bener ntar mau dibikin story-nya. Itu aja kan berita resminya nggak, belum ada. Seenggaknya gue kasihan nama ini, kasihan nama stand-nya Eida gitu. Udah sih dia di game Eida di RM4 Remake ini perannya hampir sangat-sangat sedikit gitu ya. Udah gitu ketika orang-orang nge-hope-nya dia bakal nongol di Mesmeris, taunya nggak ada. Jadi kan kasihan banget loh, jadi fansnya Eida sekarang tuh bener-bener kasihan banget. Karena kayak dikerjain banget gitu sama Capcom tuh. Kita normalnya itu adalah konten yang emang defaultnya pasti ada, ternyata kagak gitu kan. Kasian emang Japan jadi stand Eida tuh sekarang emang gak ngenakin banget. Meskipun ntar jatohnya update, tapi menurut gue Capcom agak petty sih menurut gue. Padahal mah kasih aja sih, minimal mercenaries lah. Apa salahnya sih mercenaries aja gitu. Harusnya gak ada salahnya dong mercenaries doang mah. Pasang dinamit kali ya di sini ya. Ngapain diem-diem di sini lo? Maju napa? Eida porsinya lebih banyak di RM6 ya, tapi tetap aja dia tuh penting di RM4 tuh, dia story-nya ada dan penting. Jadi menurut gue agak aneh, minimal dia nggak masuk mercenaries tuh memang. Gue nggak tahu deh mungkin strateginya Capcom gimana gitu, cuman menurut gue agak kasian lah sama fansnya Eida gitu. Gue sih akan sangat-sangat mengerti kalau misalkan mereka apa ya, kayak ngerasa di ini, kayak ngerasa diabaikan gitu jadinya. Ih pak, musuhnya pada kemana? Napa pada kagak turun? Begitu gigi ini baru pada berturun. Jadi hilang kombonya. Udah sih karakternya lemes. Kudu nungguin datang. Ada-ada aja. Itu bisa dimele. Bisa dimele enggak bisa dimele? Undead. Tendangannya tuh stun lock banget. Reload. Hey. Gitu dong. Aduh. Iya. Dekat banget. Belakang muka banget ternyata. Lihat arah laser dari mana anjir lah. Belakang muka itu mah anjir kayak berasa dendam banget rasanya si Ganadonya. Gue dendam sama lu masih utang ke gue nih. Gue kasih nih sih apa. Gue kasih nih roket launcher depan muka lu banget nih. Makan lu situ tuh.
Anjir berasa begitu, anjir gila. Jadi pada Hang yang gak ada sangkut pautnya sama story, kenapa gak Ada aja? Nah itu dia. Tapi Hang ini sih, Hang tuh karena dikasih gerakan yang keren dan personanya kayak begitu, makanya laku. Padahal sama story-nya mah kagak ada hubungannya. Mana but, mana kalau di Indonesia itu dianggapnya pilot helikopter lagi. Wah, udah deh. Makin-makin aja laku kan. Oh, kan. Wah, ini mah pilot helikopter RM4. Langsung pada wah, pilot helikopter ternyata padahal mah bukan, anjir. Pilot helikopter dari mana? Mode mehemen kalau dinamit ya. Heavy grenade buat si banteng. Lagi-lagi buat si banteng. Tendang lagi. Mati nggak? Ah, nggak mati. Malah gue ditahan depan muka. Dor. Sip. Ini kok gak bisa diambil mulu sih anjir? Si bonus time-nya di situ gak bisa diambil mulu, kesel banget. Pengen nambahin waktu malahan, gak bisa. Emang gara-gara masih ada musuh sih, cuman musuhnya aja jauh, kenapa sih? Lagi aktif mayhemnya. Emang kalau lagi mayhem pengaruh? Bisa-bisanya lagi mayhem gak bisa ngambil time. Oh itu buat ult, itu bukan waktu ya? Oh bukan? Oh alah, kirain itu waktu. Sorry. Thank you penjelasannya, thank you. Dor. Tapi temannya kena. Anjir bisa-bisanya. Ada counter lagi. Lu mesti diginiin dulu lu mah. Ring. Nih, lagi nih. Oh. Oh. Nih, mau lagi? Sok, mangga. Healing mana healing? Hancur. Udah ya. Mati ya. Si banteng ya. Teng. Ditidurin dinamitnya sama Ganado. Tahu emang. Nafsu banget kayak liat dinamit. Liat dinamit dikit tidur gitu kan. Maksimum ini jumlah musuhnya ada satu stage ada 150 ya. Jadi sama kayak RE ini. Oh, ini baru yang hijau baru waktu ya. Oke. Okay. Sorry, gue salah. Mengerti ternyata. Gue kira itu waktu yang tadi. Ini parasit ada mulu. Riweh. Sebentar. Yuk, mayhem yuk di sini yuk. Bisa yuk. Dor. Lagi kena stunlock. Ini nih, lagi kena stunlock dinamit nih soalnya nih.
Gak bisa ngapa-ngapain gue. Hang udah dapat ya, dari tadi udah dipakein. Anjir, kombonya hilang lah. Hilang lagi kombonya. Harusnya tadi banyak deh yang kena damage deh. Masih hidup, gila. The game. 3 menit ya? 900. There you are. Dapatnya 900. Lihat, 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 lihat. Pertanyaannya tuh mengundang emosi sekali gitu ya. Itu pilot Hang itu pilot helikopter yang mati kena serangga ya? Gak usah gue jawab lah ya. Gak apa? Gak butuh dijawab lah ya kayaknya. Ini Leon satu lagi nih, belum ada. Leon satu lagi. Leon satu lagi belum, belum ya. Kita cobain si Leon kali ya buat terakhir ya. Last game. Bunuh ayam skornya 60k kalau gak salah. Wah, wow, really? Wah, ayam 60.000. Itu mah ayamnya Los Poyos Hermanos itu mah udah pasti. Makanya mahal banget sekali mati. Ih. Ada ya. Ngejatohin diri langsung kena stun gitu. Dasar Leon. Seriusan bunuh ayam 60.000? Nah, kalau ada ayam kita cobain lah ya. Kok Leon jaket ya? Suka-suka developernya lah. Kok lu ngatur? Ayo lagi. Ayo. Mayhemnya belum terisi deh. Ayo. Mayhem. Nah nih lihat ya, yang masih nanya efek mayhemnya tuh. Instant headshot sama lu kalau nembak ke kaki, ke tangan, biasanya langsung hancur kaki sama tangannya. Kadang-kadang ada yang instant headshot, kadang-kadang ada yang enggak, tapi lebih seringnya instant headshot. Tuh. Sama gerakannya Leon jadi lebih cepet gitu. Si banteng nyampe sini. There you are. Ya. Suplex City. Woyo, mau maju. Bentar, ini belum di... Itu tembakannya banteng bisa ditangkis juga? Bisa! Jadi itu tuh, yang dia tembakin tuh bukan peluru sebenarnya, tapi crossbow. Yang ditembakin sama si banteng yang merah itu sebenarnya ini, crossbow dia. Panah api yang ditembakin tuh bukan peluru. Tapi karena rapid fire kelihatannya kayak peluru. Makanya bisa ditangkis. Itu ini, panah sebenarnya, panah api. Yang ditembakin sama banteng yang merah tuh. Ya emang warnanya merah kan? Sip. Lihat, gak lucu kan, gak lucu kan? Kena stunlock begini, lihat deh, gak lucu banget anjir. Gak ada heal-nya lagi, yeay, ngeri banget cuy. Ah, there you are. Let's
masih paling bisa tuh kena ini apa? Kena helm. Yuk, shotgun yuk. Mayhem deh. Jadi serangan, gerakannya Leon, reload speed sama apa? Sama firing speed semua nambah kalau misalkan mayhemnya Leon diaktifin. Gitu jadi. Itu banteng lagi. Aduh. Intinya emang atributnya Leon emang diperkuat aja jadinya. Jadi overall Leon di buff lah ya. Semua atributnya Leon kena buff gitu. Tunggu, gue nyari time lagi nih. Ini ngapain sih? Hah? Ngapain sih lu sampai sujud-sujud begitu? Nggak akan pengaruh. Nggak akan pengaruh. Pasti gue bunuh juga. Sujud-sujud gak jelas kayak begitu tuh nggak akan ada pengaruhnya. Sudah telat untuk melakukan penyembahan ya. Bisa nembak. Oh, ada cat launcher. Nah. Wah, gua ke pojok. Bahaya ini. Bahaya. Hey. Anjir kan? Gak lucu kan? Ya lucu banget ini stunlock-nya. Bener-bener. Tahu lagi rada mojok bener-bener diincer loh. Oke, pakai lagi juga. Dah. Ini apa sih? Oh, ini boot knife. Ini jadi yang di, ini jadi balancing-nya adalah di sini musuhnya. Ini banget. Senang banget dia nge-stunlock. Sampai ke pojok kayak tadi tuh gimana ceritanya sih? Dah, mati. Lempar granat tadi kemana? Kena juga kagak. Ya, mundur dulu yuk. Tuh di depan ada tangki gas. Gue masih ada ini ya, flashbang ya. Pakai aja kalau gitu. Sosmapu termasuk parasit ya. Termasuk parasit. Pokoknya apapun yang bisa bikin combo nyambung ya. Ya, kombonya seperti ini. Ini. Ya. Leon memang kelakuan. There you are. Dasar babi emang. Babinya meresahkan emang. Babi yang tadi mah. Yang pakai apa?
yang pakai crossbow tadi tuh babi yang tadi tuh. Aduh. Panah babi bisa ditangkis. Iya, bisa ditangkis kalau dia nembaknya dari depan. Dia nembak gue dari belakang. Suka lucu enggak sih saran tuh? Kalau ngasih saran tuh agak diperhatiin dulu gitu loh. Bisa di parry. Iya, bisa di parry. Orang dia nembaknya gue dari belakang, gimana mau di parry gitu. Suka lucu gitu loh. Mari kita coba lagi ya. S plus itu skor minimal berapa, Pap? Kayak, tadi kita dapet berapa sih? Stages, enggak deh, bukan. Kayak 900 ribu minimal udah dapet dia harusnya. Rp900.000 harusnya udah dapet gitu. Ya kan? Bawah lagi kan 600k ya. 600.000 berarti. Kayak tadi yang kita dapat juga 600.000 kan soalnya kan. Kalau S plus plus 1 juta. Kalau S plus plus dia 1 juta gitu. 116 sip. Kalau plus plus 1 juta ya. Ini kalau timnya si Leon, gue nggak tahu nih dia inspirasi dari mana. Kayaknya bukan remix dari mana-mana deh. Tim sendiri aja gitu ini. Gak ada yang kena. Tuh. Happy kamu sudah di parry. Status combo udah bisa S plus. Berarti kalau masuk 100 tuh udah S plus jatuhnya berarti. Ya jadi itu ini ya. Jadi itu panah api makanya bisa di parry. Nah. Kayak Deadpool parry miss 90%. Yang itu kan yang di truk pas dia lagi ngelawan si Cable itu kan sih. Dapat, tapi pas lihat badannya bolong-bolong semua. Kena ternyata pelurunya. Nah. Nah. Ah, lagi. Kayaknya mungkin kalau Leon enaknya jangan stay di satu tempat kali ya. Lah, oh jatuh, pantesan keren gue parry-nya, apa keren gue melee-nya lagi kayak satu sih. Leon juga bolong badannya, tapi tinggal ambil green herb, udah kelar. Betul. Kita mau pakai senjata di sini, masalahnya kita bisa disergap dari belakang, gak enak juga ya. Habis pelurunya, aduh. Bentar. Anjir, tinggal ditendang padahal. Ganggu banget parasit. 5-nya Mercenary seri 5. Ini obviously emang lebih action sih daripada Mercenary yang R4 orinya ya. Ini 5-nya emang lebih action. Dan memang kita di-encourage buat ini, buat menggila, cuman hati-hati juga.
Karena di sini potensi buat mati konyolnya gede banget. Tapi ya balasannya kita bunuh musuh gampang banget gitu kan. Di sini musuhnya kertas-kertas semua. Si parasitnya nggak ada yang begitu kuat gitu loh. Combine aja kali lah. Kalau ngambil lagi udah nggak susah. Bisa-bisanya parasitnya nggak kena. Tapi oke lah ya. Daripada apa, meskipun kekurangan Ada sama Wesker, Wesnerisnya oke banget lah ya ini. Puas lah gitu. Kayak, ya itu tadi gue bilang, jadinya kayak mode balas dendam banget. Jadi kalau misalkan lu rasa R4 terlalu susah nyampe ke Wesneris, kita bener-bener dimanja banget. Musuh gampang mati, ya cuman resikonya kalau nggak hati-hati mati konyol jatuhnya. Yang sawer bentar ya, pada fokus dulu gue. Dan di sini rawan stunlock, musuhnya sangat rawan stunlock. Ini aja yang bahayanya, kayak tadi kan, tau ditendang aja kan, gila aja. Oke, combo udah. Sama Mesnirisnya ada 8, enak mana bang? Dekat lah. Close lah. Tapi gue harus salut sama R4 itu, Mesnirisnya dari awal udah enak. Kalau Village itu, waktu itu harus nunggu update dulu sampai bisa pakai Chris, bisa pakai Lady. Itu yang nilai minusnya ada di situ. Kalau R4 dari awal udah bagus. Jadi Village tuh kudu nunggu Gold Edition dulu. Dan Village tuh jeleknya berbayar. Lu kalau misalkan mau main Mercenaries yang ada Lady, yang ada siapa? Chris, terus yang ada si Heisenberg, itu lu mesti bayar. Kan itu adanya di Gold Edition kan. Dan kalau lu belum punya Village-nya, ya gak akan dapet. Itu aja jeleknya. Cuman dua-duanya sama-sama seru sih. Mungkin area Village itu pas kurang serunya kalau pakai Ethan. Ethan soalnya nggak ada variasi yang bikin dia asik mainnya gitu loh. Kayak gitu-gitu aja kan ya. Ya mau gimana juga sih, dia juga emang orang biasa juga. Pasti nggak punya ability yang gila juga kan pasti. Sip. Buru shotgun, sayang banget nih nggak keambil. Nah, apakah banyak yang durang malam ini? Enggak, yang ada malah banyak ini apa? Banyak yang trigger TMP. Yo, muncul. Mumpung banyak si flashbang itu, flashbangnya kok harus dilempar langsung ke depannya baru mati ya? Main keras juga kalau begitu. Ini mayhem mode juga dari tadi nggak dapat lagi. Nah, tapi nah ini nih. Mayhem. Ntar dulu, sabar. Healing gak usah lah, ntar dulu ya. Ini bantengnya satu lagi kemana sih? Pas bang. Kalau kita lempar di belakang nggak ada ya. Ini bantengnya. Oke,
Aduh, ampun deh, stunlocknya nggak lucu banget kadang-kadang. Dah, mati. Gua kan udah bongkar data dotpack-nya update terbaru itu ada text play separate ways, menurut lu gimana, Pap? Ya itu tadi. Kita nunggu aja berita resminya. Kan memang kemungkinannya besar ada, betul. Cuman ya bisa jadi itu kan sesuatu yang di-cut juga tapi tetap ada di game file, kan kita juga nggak tahu. Makanya gue encourage untuk tunggu aja gitu. Kemungkinan besarnya ada karena ada di data mine. Cuma kalau ternyata nongolnya cuma di mercenaries versi apa doang gitu kan kita nggak tahu. Gedean mana? Gedean siapa? Gedean Hang kayaknya ya. Pengen main mercenaries pakai El Gigante. Masih Gedean Hang. El Gigante mah anjir enak banget El Gigante anjir. Ini anjir Luis yang nes cuma 300 ribu gara-gara jadi donat anjir. Emang di sini Luis sih. Luis yang paling susah di sini. Luis yang paling susah buat dimastering karena dia gerakannya lambat gitu. Karena dia gerakannya lambat banget. Tapi lumayan, seenggaknya dia ultinya itu crowd control banget karena lu bisa ini kan, bisa dipasang di mana aja dan bisa diledakin di mana aja juga, jadi gampang gitu. Jadi mercenary seperti ini. Sambil baca saweran yang bilang di helikopter itu Hang matamu cu katanya Petrus Edric. Kan pakai helikopter kok ngegas sih, enggak bodo amat lah ya. Zero Kuni assignment Ada R4 Ori Canon enggak? Assignment Ada yang ada di R4 Ori itu enggak Canon, itu cuma mini game doang. Yang Canon itu adalah Separate Ways. Separate Ways Canon, assignment Ada itu enggak Canon, itu bukan termasuk ke dalam cerita utama gitu. Don Desta di rumah saya. Bima Rizia, thank you sawernya. Tembakan bos babi itu bisa di parry bang, mulai ya. Reigns katanya, bang cara dapetin pesetas cepet gimana ya untuk beli Rocket Launcher Infinity? Main New Game Plus aja kalau gitu. Main New Game Plus abis itu treasure jual-jualin di kombinasi yang paling mahal, bisa dapet harusnya. Daripada lu main Seven Pure dapetinnya gampang, dapetinnya susah, mendingan New Game Plus pesetasnya udah ada. Senjata-senjata tinggal lo jualin yang udah ke-upgrade. Terus beli deh itu si Infinite Launcher. Udah dapat deh. Udah 9.000, gue mah masih jauh. Leon 3.000, Leon rank 3.000. Luis di rank 26.000. Krauser 7.000. Hang 14.000. Iya, yeah, masih jauh perjalanan gue mah. Highest combo 150. Oke, tapi jadi begitulah ya untuk The Mercenaries ya. Jadi ini adalah ekspansi gratis ya. Silakan kalau misalkan mau yang udah punya Resident Evil Resident Evil 4 remake versi apapun, silakan udah bisa langsung di download ya per hari ini. Sekali lagi ini adalah DLC gratis, jadi tinggal di ini aja, tinggal di download aja dari Steam page-nya masing-masing. Reward Mercenaries itu jadinya lu tetap bisa ini, lu tetap bisa hand cannon dari sini. Jadi kalau misalkan lu terlalu susah buat mainin mode profesional, dapetin hand cannon, mendingan main Mercenaries aja. Cukup ranking S atau S plus deh kalau nggak salah, di satu stage aja, satu karakter aja, udah langsung kebuka. Jadi requirement-nya memang nggak seribet yang versi ori gitu. Itu sistem charm random atau ada kombinasi khusus random aja, itu mau lu mau pasangin gimana-gimana juga bisa. Tapi kan dapetinnya kan gacha dari gun range, gitu aja. Gak cukup bang, gue ada 4 senjata cuma sampai 600 ribuan dari range doang. Ya berarti treasure, berarti lu maininnya di treasure dulu. Berarti ya mungkin lu butuh multiple playthrough gitu ya. Main new game plus terus sampai tamat berapa kali baru abis itu baru bisa kebeli tuh si itunya, si rocket launcher-nya. Saya PRL emang belum ada. Ya udah, berarti untuk The Mercenaries kayaknya kita cukup sampai di sini dulu aja ya. Ini stream main Mercenaries doang 2,5 jam anjir.
main 15 menit doang ternyata 2,5 jam. Jadi mantap lah ya. Kita palingan berarti next harusnya Resident Evil 4 remake tuh konten barunya udah sampai di sini berarti. Kecuali ntar apakah bener ada ini ya. Kecuali ntar apakah bener ada yang namanya DLC-nya Ada, ya. Yeah. Kita belum tahu Shepherd's Wise apakah bakal ada DLC-nya atau enggak. Sekali lagi kita belum tahu. Kita tunggu aja kabar resminya nanti bagaimana. Tapi kan kalau beberapa data miner kan udah nemu ada ini ya, ada file Shepherd's Wise-nya di dalam gamenya yang mengindikasikan kalau nanti itu ada gitu. Tapi kan itu juga masih gak ada konteksnya. Kita masih belum tahu itu konteksnya apa. Apakah Wesker sama Ada itu benar-benar bakal jadi ada di Shepherd's Wise atau bakal cuma model doang? Gak tahu ya. Kita tunggu aja ntar berita resminya seperti apa. Jangan mulai lagi RE4 remake kapan rilis. Sekarang Shepherd's Wise kapan rilis bang? Karena gue juga nggak tahu gitu ya. Gue mah kagak kerja di Capcom gitu. Jadi gue juga nggak bisa jawab gitu. Oke. Jadi untuk oh seruan mana katanya Mas Nieris OG atau remake? Serunya karena kita bisa abis-abisan mainnya. Kayak tadi kan combo bisa sampai full, mainnya bisa barbar gitu. Tapi ya tadi kalau lu nggak merhatiin skilling, mati konyol. Jadi menurut gua kayaknya lebih riskan, lebih asik yang versi remake daripada yang versi ori. Menurut gua, ya. Menurut gua, gitu. Oke. Jadi segini dulu mungkin untuk The Mercenaries ya. Kayak mungkin sebelum kita bubar sekali lagi kita merchandise kita masih ada ya. Buat yang pengen beli kaos Lady Dimitrescu kita masih ada, linknya ada di kolom komentar sudah dipin, silakan kalau mau juga linknya ada di kolom deskripsi juga, monggo link Tokopedia kalau misalkan berminat, monggo silakan. Kita ketemu lagi mungkin di hari, gue nggak tahu minggu apakah bakal live atau enggak ya. Kalau besok gue nggak ada live dulu karena mau bukber, jadi kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Kita mungkin ketemu lagi di hari Senin atau beberapa hari ke depan karena gue juga ada beberapa pembahasan dari Resident Evil 4 remake yang bakal gua upload lagi. Thanks a lot buat live stream malam ini bang. Selamat malam semua. Ya, yeah. Selamat malam semuanya ya. Jadi sampai di sini dulu. Gua pakai trik signing off. Bye bye. Sekali lagi itu yang merchandise langsung ke kolom deskripsi aja ya. Ada link Tokopedia-nya. Bye bye.